islands I be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Alimotion ya guys, dengan lagu viral di aplikasi TikTok ya. Sebelum pengeditan dilanjut, soal bahan-bahan ntar aku taruh di kolom komentar guys, silakan dicek ya. Supaya nggak memakan durasi menit, kita langsung lanjut aja ya guys di aplikasi Alimotion ya. Kalau udah masuk kayak gini, tinggal tekan yang ditambah yang di bawah. Selanjutnya tinggal samain ukuran foto sama yang ini guys. Saya pakai ukuran 9:16 ya. Kalau udah tinggal buat proyek. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto dulu ya guys, masuk ke sini. Terus ke gambar. Ya. Ini satu foto udah masuk. Selanjutnya tinggal tambahkan satu lagu, masuk ke sini. Terus ke audio guys. Lihat semua ya. Ini lagunya udah masuk. Selanjutnya tinggal tandain guys. Kalau pengen nandain tinggal tekan yang ini ya. Soal durasi silakan dicek ntar. Ini udah selesai guys ya. Ini parah amat ya beat musiknya ya. Rapat amat guys. Selanjutnya tinggal ke sini guys ya, ke awal ya. Yang di sini guys ya, yang awal ya. Selanjutnya tinggal ngepasin ke beat yang pertama. Terus tinggal tekan gambaran foto di sebelah kiri ya. Terus tinggal tekan ini guys. Kayak gini ya. Terpasti kayak gini guys. Selanjutnya tinggal luruskan ke beat yang pertama ya. Selanjutnya tinggal ke sini. Terus ke sini guys. Tambahkan satu foto lagi ya. Selanjutnya tinggal ngepasin ke sini guys. Di sini ya. Menit 05:12 guys. 05:12 ya. Terus gambaran foto di sebelah kiri yang ujung atas tinggal tekan. Terus tekan ini guys. Kayak gini ya, ini yang akhir menit 05:12. Terus tinggal ke sini guys. Nah, yang di sini ya. Selanjutnya tinggal tekan yang ini guys. Nah, ini ya. Ngepasin ke beat yang di sini guys. Terus yang foto yang kedua ini tinggal tekan. Terus ke sini guys. Sini ya. Ini tinggal turunkan sampai 700 guys. Ya, sampai 700 ya. Selanjutnya tinggal ke sini guys, tambahkan fotonya lagi ya. Yes. Kayak gini ya. Terus ini tinggal ngepasin ke belakang guys. Ke menit 05:12, gambaran foto tinggal tekan ya. Tekan, guys. Nah. Kayak gini guys. Selanjutnya kalau udah tinggal tekan ini ke sini guys. Ke nomor 3 ya. Ini tinggal turunkan dikit guys. Nah. Kayak gini ya, turunkan dikit. Terus tinggal pangkas ke sini guys. Nah, ntar pasti kayak gini ya. Nah, sampai belakang sama guys ya. Ke sini dulu guys. Nah, aku kasih contoh ya. Nah, kayak gini guys. Terus ke move ke nomor 3 ya. Ini tinggal turunkan guys. Dikit aja ya. Kayak gini guys. Sampai belakang ini sama ya. Kayak gini semua guys, ntar pasti kayak gini ya. Terus ngepasin ke beat selanjutnya ya, sama sampai ke belakang guys.
Ini udah selesai guys ya, hasilnya kayak gini ya. Ini turun kayak gini guys, kayak gini ya, kayak gini guys. Selanjutnya ya ini tinggal kecilin aja dulu. Nah. Terus yang foto yang ujung bawah tinggal tekan ke sini guys, terus ke sini ya. Tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri, tambahkan kunci lagi, ini tinggal puter kayak gini guys, kayak gini ya, tekan kuncinya pindah ke sebelah sini guys, sampai belakang sama ini ya, cuman kayak gini aja guys, sampai belakang sama. Ini udah selesai guys ya, hasilnya kayak gini guys, berputar ya kayak gini ya. Ini udah selesai. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi guys ya. Terus yang ini tinggal panjangin sampai ke sini guys, ke menit 0821 ya, 0821. Tekan fotonya. Kan ini guys, kayak gini ya, terus ke sini guys. Selanjutnya tinggal ke nomor 3, ini tinggal turunkan sampai 700 dulu ya, kayak gini guys. Ini tinggal besarin gak apa-apa ya, kayak gini guys. Terus tinggal ngepasin jepit yang di depan, tambahkan lagi. Ini tinggal turunkan dikit guys, kayak gini ya. Ini tinggal ngepasin di sini kayak gini guys ya, ntar pasti kayak gini guys ya. Terus tinggal tambahkan lagi sampai ke belakang sama guys ya. Ini udah selesai guys ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi guys ya. Terus ke sini. Di sini guys. Ini tinggal turunkan sampai 700 ya. 700. Terus yang ini tinggal ngepasin ke di sini guys. 1201 ya. Terus tekan gambaran foto di sebelah kiri yang ujung atas. Kan ini guys. Ntar pasti kayak gini ya. Ini tinggal kecilin aja dulu ini. Terus tinggal tambahkan lagi guys ya. Sini guys. Ini tinggal turunkan guys kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus tinggal ngepasin ke sini guys. Ke menit 12.01 ya. Kayak gini guys. Terus yang ini tinggal gini aja ya. Kayak gini guys. Terus tinggal tambahkan lagi ya. Ya. Sini guys. Ini tinggal turunkan ya. Dikit aja guys ya. Nah, terus ke sini guys. Nah, yang di sini ya. Cuman giniin aja guys ya. Sampai belakang sama guys ya. Aku kasih satu contoh lagi nih. Ke move ke sini. Ini tinggal turunkan. Dikit. Terus tinggal ke sini guys. Nah, tekan fotonya kayak gini guys. Kayak gini ya, sama aja sih sampai di sini ya.
Ini udah selesai guys ya. Ntar pasti kayak gini guys hasilnya guys. Kayak gini ya. Ini udah selesai. Selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke sini guys, ke ujung bawah ini ya. Nah, ini tinggal tekan yang ujung bawah ke sini guys, ke sini ya. Tambahkan kunci guys, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri, tambahkan kunci lagi, ini tinggal putar kayak gini guys. Nah, tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan ya, sampai ke atas sama ini guys ya, ke sini, ke bawahnya ini, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah sini, tambahkan kunci lagi, ini tinggal putar guys, tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan ya, sama sampai ke atas guys. Jadi udah selesai guys ya. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini ya hasilnya. Ini udah selesai. Selanjutnya tinggal ke sini guys ya, kalau udah ya. Ke menit 12.01 ya. Tambahkan fotonya lagi guys. Ya, ini satu foto udah masuk. Terus tinggal ke sini, guys. Ke menit 15/11 ya. Tekan fotonya ke sini, guys. Kayak gini ya. Terus khusus yang foto yang ini, guys ya, tinggal tekan terus ke sini, guys. Ke sini ya. Ini tinggal turunkan, guys. Kayak gini. Sampai 250 ya, 250. Terus ke sini guys, ini tinggal taruh ke sini ya. Nah di sini guys, terus tinggal ngepasin ke bit selanjutnya ya, tambahkan lagi. Ini sama guys ya, kasih 250 ya. Ke sini guys. Ini tinggal susun kayak gini guys. Kayak gini ya. Sama sampai ke belakang guys ya. Tapi jangan lupa ya. Nah, ngepasin kayak gini guys. Nah, yang akhir ya kayak gini. Sampai belakang sama guys. Ini udah selesai guys ya. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini ya hasilnya ya. Selanjutnya tinggal tambahkan fotonya lagi guys. Masuk ke sini ya. Terus yang ini tinggal ngepasin ke sini guys. Ke menit 18.21 ya. Tekan fotonya ke sini guys. Kayak gini ya. Terus yang foto yang ini tinggal tekan aja sini guys. Terus ini tinggal kecilin sampai 250 ya, sama guys. Kayak gini ya. Kayak gini guys. Terus tinggal ngepasin bit yang di depannya ini ya. Ini tinggal tekan terus ke sini guys, ke move. Ini tinggal pindah ke sini dulu ya. Nah, sini guys. Terus tinggal ke sini, gandakan satu layar. Pangkas ini ya, kayak gini guys. Ke move, ini tinggal susun kayak gini guys. Kayak gini ya. Lepasin ke bit yang di depannya lagi, ke sini, gandakan satu layar. Tekan fotonya, pangkas sebelah kiri guys ya. Ke move, ini tinggal ke sini guys. Nah, sampai belakang sama ya. Ntar aku kasih tahu guys, motifnya ya. Ini udah selesai guys ya. Hasilnya kayak gini guys.
kayak gini ya hasilnya ya, kayak gini. Terus tinggal ngepasin di depannya lagi ya. Terus tinggal tambahkan fotonya lagi guys. Ini ya. Terus ke sini. Ini tinggal turunkan guys. Sampai 250 ya. Terus yang ini tinggal ngepasin ke sini guys. Ke menit 2129. Tekan fotonya ya. Sini guys. Terus ini tinggal tekan ke sini. Ini tinggal pindah ke sini guys. Nah, sini ya. Terus tinggal ngepasin ke bit yang selanjutnya ya. Ke sini, gandakan satu layar. Ini pangkas sebelah kiri ya guys. Terus ke move, ini tinggal pindah ke sini guys. Ke sini lagi, gandakan. Ini tinggal potong kayak gini guys. Sampai belakang sama ya. Kayak gini guys ya hasilnya ya. Selanjutnya tinggal tambahkan fotonya lagi guys ya. Terus yang ini tinggal ngepasin ke sini guys. Ke bit 25/10 ya. Tekan fotonya, tekan ini guys. Terus yang foto yang ini tinggal tekan ke sini guys. Tiga. Ini tinggal turunkan sampai 700 ya. Terus tinggal ngepasin ke sini ke menit 2129, tambahkan fotonya lagi. Ini tinggal kecilin guys ya. Dikit guys. Terus tinggal ke belakang ya. Nah, barusan kan ini lurus ya kan. Nah, yang di sini guys. Nah, kayak gini ya. Aku kasih satu contoh lagi. Tambahkan fotonya lagi. Ke move ke nomor 3, ini tinggal turunkan guys dikit ya. Terus ke sini guys. Nah, yang di sini ya, tekan ini, tekan ini guys, kayak gini ya, sampai belakang sama guys ya. Ini udah selesai guys ya. Ntar pasti kayak gini guys. Maju ke depan ya. Terus tinggal ke bawah. Yang di sini guys ya. Ini tinggal tekan ke sini. Terus tinggal ke bawahnya ini. Tambahkan kunci. Tekan kuncinya guys. Pindah ke sebelah kiri ya. Tambahkan kunci lagi. Terus yang ini tinggal putar kayak gini guys. Nah. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan ya. Sampai ke atas sama guys ya. Aku kasih satu contoh lagi. Tekan ke move ke bawahnya ini ya, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri, tambahkan kunci, ini tinggal putar kayak gini guys, tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan ya, sama sampai ke atas guys. Ini udah selesai guys ya, hasilnya kayak gini guys, kayak gini ya hasilnya ya. Ini udah selesai kayak gini guys hasilnya. Terus tinggal ngepasin ke sini guys ya. Ke menit 25/10 ya. Tambahkan fotonya lagi. Ini pas selesai guys ya. Ini ngepasin ke belakang. Kayak gini guys. Terus ini tinggal tekan. Guys. Ini tinggal turunkan ya. Sampai 700. Nah, kayak gini guys. Terus tinggal ke sini ya, gandakan satu layar. Ini tinggal tekan ke move ke nomor 3. Ini tinggal turunkan dikit guys, sama sampai belakang ya. Tapi di sini tinggal potong guys, kayak gini guys. Nah, kan kayak gini ya. Tuh. Aku kasih satu contoh lagi. Ini tinggal tekan ke move ke nomor 3. Ini tinggal turunkan dikit, dikit ya. Terus ke sini guys.
Ini tinggal potong kayak gini ya, ke kanan guys. Gandakan lagi. Ini tinggal tekan ke move ke sini ya. Ini tinggal turunkan dikit. Kayak ini guys. Ini tinggal potong sebelah kanan ya. Sampai ke atas sama guys. Ini udah selesai guys ya. Ntar pasti kayak gini guys. Kayak gini ya. Terus tinggal kembali ke bawah. Foto yang bawah guys. Sini ya. Ini tinggal tekan ke move ke nomor 3 ya. Ini tinggal tambahkan kunci. Tekan kuncinya pindah ke sebelah sini guys. Tambahkan kunci lagi. Ini putar kayak gini guys. Nah, tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Sampai ke atas sama guys ya. Aku kasih satu contoh lagi. Move ke nomor 2, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Tambahkan kunci lagi, ini tinggal putar kayak gini, guys. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan ya. Sampai ke atas sama, guys. Ini udah selesai guys ya, hasilnya kayak gini. Kayak gini ya hasilnya ya. Selanjutnya tinggal ke sini guys. Ke awal ya. Di sini guys. Awal di sini. Terus ke sini guys. Sini ya. Tambahkan yang ini guys. Terus ke color, ini kasih warna hitam. Kalau udah tinggal keluar ke titik 3, terus kasih fill screen. Selanjutnya kalau udah tinggal keluar, ini tinggal tekan pindah ke ujung bawah. Kayak gini guys. Terus tinggal ke sini ya, ke ujung akhir. Nah, sini guys. Terus tekan gambaran warna hitam di sebelah kiri yang ujung bawah. Kan ini guys. Terus yang ini tinggal kecilin ya. Kayak gini guys. Kayak gini guys. Ini tinggal tekan ke efek, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal masuk ke prosedur guys. Tambahkan bidang bintang guys. Masuk ke pengaturan standar. Ini nggak bisa berjalan guys ya. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri, tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin sampai 800 guys ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya masuk ke fader nih guys ya. Ini tinggal naikin sampai mentok 20,0. Kalau udah tinggal keluar, keluar. Terus ke foto yang awal ya. Ini tinggal tekan efek, tambahkan efek. Terus tinggal tambahkan ombang ambing guys. Tapi tambahkan ubin dulu ya, masuk ke distort. Selanjutnya yang ini tinggal aktifkan doang. Kalau udah tinggal keluar ke efek lagi, tambahkan efek. Terus tinggal tambahkan ombang-ambing masuk ke move. Cukup pengaturan standar. Terus tekan ya ombang-ambing guys. Ini tinggal naikin sampai 90 ya. Kayak gini guys. Terus tinggal masuk ke magneto. Ini tinggal kasih 15 ya. Kalau udah tinggal keluar, keluar. Terus tinggal simpan guys. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu video berikutnya guys.